makan di JLS. Tiwul. Kas Tulungagung. Cocok, mantap. Oke lur, jangan lupa dukung Satrio Baja Channel dengan cara tonton, like, komen, bagikan, dan subscribe. Kali ini saya tidak membahas tentang petualangan bonsai lur. Kali ini petualangan wisata malam bersama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Satrio Baja Channel semuanya, ikuti terus petualangan Satrio Baja Channel dan dukung, jangan lupa tonton, like, komen, bagikan, dan subscribe. Kali ini kami melakukan petualangan wisata bersama keluarga, sahabat ya, bersama keluarga tercinta. Dan ini kami menuju yaitu jalur lintas selatan yang rencananya dari Banten tembus Banyuwangi ya teman-teman. Nah, oke, ikuti terus perjalanan kami berwisata malam di JLS jalur lintas selatan, yaitu jalur lintas dari Banten sampai tembus Banyuwangi ya teman-teman. Dan suasana sore hari ini pemandangan sangat indah sekali teman. Suasananya sangat indah dan panorama yaitu pemandangan alam sinar matahari yang mulai akan tenggelam ya teman ya. Ini sangat indah sekali dan sangat mempesona. Oke, kami sudah sampai di lokasi dan kami baru saja parkir, cari lokasi yang aman dan nyaman ya teman ya. Ini keluarga kami semuanya dan satu rombongan yang belum sampai ya teman ya. Dan ini nanti rencananya banyak keluarga yang akan berkumpul dari keluarga-keluarga kami semuanya ya teman ya. Dari keluarga kami semuanya nanti banyak akan berkumpul di sini, posisi wisata malam, refreshing malam hari, malam minggu di jalur lintas selatan ya teman ya, tepatnya di Kota Tulungagung yang akan ditembus dari Banten ke Banyuwangi rencananya ya teman ya. Dan ini pemandangan sore hari ini sungguh cerah sekali ya, cuaca sungguh cerah sekali dengan panorama keindahan alam sinar matahari yang akan tenggelam, yang mau terbenam, menampakkan cahaya kuning keemasan yang sungguh indah sekali teman ya. Suasana pemandangan pegunungan yang sangat indah sekali, bisa merefresh atau bisa mengobati pikiran-pikiran galau atau pikiran yang lagi tegang itu ya. Ini anak-anak saya, ini keluarga kami semua berkumpul dan tetap dukung Satrio Baja Channel ya teman ya. Tetap dukung Satrio Baja Channel. Salam petualang Tulungagung. Oke, terima kasih. Pokoknya salam satu hobi, salam sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga-keluarga kawanku semuanya. Semuanya mudah-mudahan sehat selalu, sejahtera, dan diberikan kelimpahan rezeki, panjang umur, dan mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusan dan berkah untuk rezekinya ya teman ya. Oke, tetap pantau Satrio Baja Channel ya sahabatku ya. Dan ini banyak sekali ini para muda-mudi yang berkunjung ke wisata jalur lintas selatan ya teman ya. Untuk pantai-pantainya di sini banyak sekali ya teman ya. Pantai Gemah, Pantai Sidem, Pantai Popoh, dan Pantai Kelatak, kemudian Pantai Blimbun, Pantai Gerangan, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, ini suasana menjelang petang. Suasananya sungguh indah sekali dengan panorama alam dengan cahaya sinar matahari kuning keemasan ya teman ya. Sungguh mempesona. Memang ini sungguh bisa menghibur kita semuanya ya teman ya yang berkunjung, yaitu menyaksikan matahari terbenam di puncak pegunungan jalur lintas selatan ya teman ya. Nah, oke, mudah-mudahan sahabat semuanya yang di Tulungagung dan di luar Tulungagung semuanya bisa menyaksikan keindahan pemandangan alam ini. Walaupun tidak bisa langsung ke lokasi, bisa menyaksikan lewat Satrio Baja Channel YouTube ini ya teman ya. Lewat YouTube Satrio Baja Channel, mudah-mudahan bisa menghibur kawan-kawanku semuanya, saudaraku semuanya yang jauh di sana ya. Salam hormat selalu, salam santun dari Satrio Baja Channel Tulungagung. Nah, ini perkebunan warga dengan tanaman jagung. Ini sudah hampir panen ya teman ya. Ini sudah mulai enak-enaknya dibakar ya teman ya. Enak-enaknya dibakar ini jagungnya. Dan ini matahari mulai tenggelam ya teman ya.
matahari mulai hampir tenggelam dan suasana alam pegunungannya seperti ini, semua terlihat kuning cerah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini menjelang tenggelamnya matahari, suasana cahaya kuning kemerah-merahan ya teman-teman. Nah, salam petualang, salam sehat selalu. Mudah-mudahan kanku semuanya tetap diberikan kesehatan, limpah berkah manfaat rezekinya. Kan di JLS. Makan. Wah, emang JLS. JLS ini tukang syuting di syuting. Ini JLS gunung. Tiwul, nasi tiwul. Mana tiwul? Aku harap tiwul. Oke lur, nah saksikan terus ya, tetap pantau Satrio Baja Channel. Dan ini keluarga-keluarga kami semuanya sudah pada ngumpul. Dan ini, nah ini semuanya keluarga saya sudah pada ngumpul ya teman ya. Betapa senangnya mereka-mereka semuanya atau beliau-beliau semuanya itu berwisata malam bersama, ngumpul bersama ya. Ini JLS ya teman ya, JLS Banyuwangi insya Allah. Dari Banten tembus Banyuwangi. Ini beberapa keluarga ngumpul semuanya lur. Ini ada Mbah Yasin, Mbah Lan, sesepuh-sepuh saya lur. Dan Mbah Kitin dari Palembang. Ini ada Pak Mukan dari Sawo Campur Jarat Tulungagung. Bang Andi, ini kakak saya dari Palembang. Mbah Mukidi dari Gunung Teras, dari Panji Laras. Mas Koko, Mas Ajis ini Pangeran Panji Laras sih lur. Banyak keluarga ngumpul untuk wisata malam di jalur lintas selatan. Jangan lupa subscribe. Aja lali subscribe lur. Oke lur, suasana malam hari ini sangat ramai sekali lur ya. Ini beberapa keluarga pada ngumpul ramai sekali. Jangan lupa subscribe. Petualangan malam wisata di lintas selatan lur. Tepatnya di Kota Tulungagung. Ini jalur lintas selatan, rencananya insya Allah dari Banten tembus Banyuwangi. Nah Pak, saking pundi Pak niki Pak? Campur darat lur, tonggo diri. Bakar-bakaran nasik lur. Nah ikannya apa Bu? Ikannya ikan tongkol lur. Ayam sama tahu. Tahu komplit pokoknya lur. Jagungnya di kebun. Niki ngapunten Bu, niki kalau nggih YouTube subscribe Satrio Baja Channel Tulungagung. Tulungagunge sawo kula. Nggih cocok niku wae tiwul nggian. Tulungagunge pundi sawo? Sawo. Lah bandel niku bapak kula bandel nggian anu. Kompor gas. Suasana malam yang indah lur. Malam minggu bakar-bakar. Bakar-bakar kopi lah kayaknya. Nah, mantap. Bandil toh mak niku. Ya ini lur, ternyata temu saudara lur. Maksur temu saudara. Ternyata keluarganya Mama Sur. Ini peralatan masak, ada kompor gas lengkap, air galon dan bumbu-bumbu masaknya lur lengkap. Nasinya nasi tiwul. Khas Tulungagung. Cocok, mantap. Oke lur, jangan lupa dukung Satrio Baja Channel dengan cara tonton, like, komen, bagikan dan subscribe. Kali ini saya tidak membahas tentang petualangan bonsai lur. Kali ini petualangan wisata malam bersama keluarga. Ternyata ramai banget malam minggu ini. Keluarganya pada ngumpul.
Oke lor, saya akhiri dulu petualangan kali ini lor, wisata malam bersama keluarga. Nah, tetap dukung Satrio Braja Channel. Untuk kawan-kawan semuanya yang di luar Tulungagung, mungkin yang berminat wisata malam, kawan-kawan bisa langsung meluncur ke jalur lintas selatan. Rencananya ini dari Banten tembus Banyuwangi lor ya. Nah ini ramai banget, mantap. Dan ini tendanya tenda kuning. Ini mendirikan tenda kuning. Oke lor, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satrio Braja Channel, mantap. Dor. Satrio Braja Channel.